Oke bos, ini pembibitan praktis di dekat rumah, nggak perlu ke sawah ya, pembibitan padi. Gini bos, ini bos contoh bibit tadi yang di benih padinya yang udah berkecambah ini bos, kita buat bibit. Apa direndam di air gitu bos, biar terkecambah dan akhirnya nanti kita taruh dalam tanah seperti ini. Kalau ndak lingkungan apa ini bos, di lingkungan rumah ini aman dari hama, tikus-tikus bos. Kalau di sawah itu banyak kendala hama. Oke bos. Oke bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kali ini kita review tempat pembuatan bibit padi di dekat rumah, nggak perlu ke sawah. Yuk kita tonton dan kita nikmati aja bos. Oke. Oke bos, awal-awal kita pakai iki apa alas-alas karung-karung bekas ini bos, kita sobek-sobek untuk dasarannya. Setelah di bibit di sabur di atas tanah, kita tutupi dengan anu ini bos, sobekan karung ini tuh bos, sekitar rumah ini bos. Oke bos, atas-atasnya ditaburin tanah-tanah biar gak terbawa angin bos. Itu bos, atas-atas lapisan namanya, lapisan karung-karungnya kita tutup, kasih tanah biar gak terbawa angin. Bos. Oke bos, biar enggak terbawa angin dan tertutup rapat, atasnya disaburin tanah-tanah buat pemberat dan biar BBT di dalam rapat dan bisa tumbuh dengan baik. Oke bos. Oke bos, awal-awal untuk penyiraman awal, setelah tertutup semua dengan tanah dan rapat dengan alas bibit di dalamnya, kita siapkan air bos untuk penyiramannya bos. Oke bos, sudah cukup sederhana, simpel aja bos ya, kita sirami secara manual gitu aja bos, walaupun tak dengan kembior, yang penting basah dan bisa terserap oleh bibit padinya bos. Oke. Air keran ini bos, dari sumur
airnya, pengairan nanti untuk penyiramannya ini cukup dengan air keran ini aja, bos. Sederhana dan praktis, bos. Oke, video kali ini mungkin cukup sekian, bos. Ya, info dari saya tentang pembibitan padi. Mungkin selama 2 minggu udah bisa tumbuh dan bisa ditanam di sawah, bos. Dan terima kasih telah menonton dan bos ya. Dan see you next video. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye bye.